Guys, dikatakan benda ini bikin heboh. Di mana dikatakan alutsista buatan Indonesia ini mampu untuk bersaing dengan alutsista di dunia. Wow. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru sahaja masuk ke channel Musa Dirin, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, yang sentiasa menyokong Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Inside Militer. Di mana kalau kita tengok judul video yang akan kita reaction pada hari ini, dikatakan alutsista buatan Indonesia ini mampu. Mampu guys untuk bersaing dengan alutsista di dunia. Wow. Bila kita baca tajuk ini, kita tertanya-tanya apa alutsista yang Indonesia ni buat dan apakah dan bagaimanakah alutsista buatan daripada Indonesia ini mampu untuk bersaing dengan alutsista di dunia. Mantap guys. Apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini seperti biasa dan di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apapun guys, jom layan movie ini. Bapak Menhan Prabowo Subianto terus saja mengebut modernisasi alutsista pada 3 matra sekaligus. Di sisi lain, perusahaan milik negara terus saja membuat dan memproduksi berbagai macam alutsista sebagai pelengkap bagi tentara Indonesia melaksanakan tugasnya, mulai dari PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan lain sebagainya ikut berpartisipasi merancang, memproduksi, dan membangun alutsista Indonesia yang sangat sudah banyak sekali hasil karya anak bangsa yang membuat decak kagum dunia. Bahkan pasar ekspor alutsista, produk nasional tak hanya di kawasan Asia saja, tetapi kini mulai meluas hingga ke Afrika. Di video kali ini kita akan membahas 5 alutsista buatan Indonesia yang tidak kalah dengan negara-negara penguasa tersebut. Untuk alutsista yang pertama, Erhan-122B. Kendaraan tempur ini merupakan hasil dari sinergi antara PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad, serta Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional yang telah lulus uji dapat berfungsi dengan baik dan stabil sesuai spesifikasi yang diharapkan tanpa adanya kesalahan dan kerusakan baik saat endurance maupun penembakan. Erhan-122B sendiri merupakan kendaraan peluncur roket laras banyak atau multiple rocket launcher system. Menariknya, kendaraan peluncur roket ini memiliki mekanisme pengisian roket ke peluncur yang didesain dapat dicapai dalam waktu operasi yang singkat. Selain itu, alutsista karya anak bangsa tersebut juga dilengkapi tabung launcher bertipe PLR Han-122B dengan kaliber 122 mm dan mampu memuat sebanyak 40 laras. Untuk masalah pengoperasian, Erhan-122B memiliki sistem otomatis pada bagian loading elevasi azimuth firing dan kalkulator balistik. Erhan-122B baik juga memiliki daya luncur sejauh 30 km. Mantap bukan? Prototipe peluncuran roket Erhan-122B disampaikan pada pameran alutsista yang secara langsung bersamaan dengan acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2020 tanggal 22 sampai 23 Januari tahun 2020 lalu di Jakarta. Di urutan yang kedua, P6 ATAF. Kemampuan Indonesia dalam membuat kendaraan memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan dunia militer. Salah satunya sempat menarik perhatian adalah kemampuan anak bangsa untuk membuat kendaraan militer, yaitu P6 ATAF. Kendaraan taktis ini dikerjakan di bawah arahan perusahaan swasta dalam negeri bernama PT Sentra Surya Eka Jaya dengan desain khusus untuk membidik target tembak dengan senapan mesin utama yang terdapat di 3 sisi. Maka dari itu PT Sentra Surya Eka Jaya menghadirkan kendaraan bertipe terbuka tanpa pintu dan kaca pelindung ini dengan transmisi otomatis 4 silinder turbo diesel
dan kapasitas 2500 cm kubik dan mesin utama yang berada di belakang unit atau bertipe real engine. Setiap alutsista pasti memiliki keistimewaannya masing-masing, bukan? P6 ATAV memiliki keistimewaan yakni bertipe suspensi independen atau istilahnya untuk sistem suspensi mobil yang memungkinkan setiap roda pada poros yang sama untuk bergerak secara vertikal, dengan kata lain bereaksi terhadap gundukan di jalanan dan bebas. Tidak tergantung poros suspensi satu sama lain, pada keempat rodanya lebih dinamis untuk tipe jalanan yang keras dan terjal. Yang ketiga ialah KCR60. KCR60 merupakan salah satu produk alutsista karya PT PAL Indonesia yang memiliki kapabilitas perang anti kapal, permukaan perang anti pesawat, udara elektronik warfare dan naval gun, fire support dengan ukuran yang tidak terlalu besar. KCR 60 meter dengan sistem sensor dan senjata lengkap, mobil daya gempur dan kemampuan peperangan yang mematikan. Bisa bersanding dengan Amerika. Selain itu, kapal KCR masuk dalam kategori OPV yang memiliki kemampuan manuver yang lincah, mampu bergerak secara cepat serta dapat digunakan untuk melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial. Tak heran jika KCR 60 adalah salah satu alutsista andalan dari TNI AL untuk mengawal wilayah pantai Indonesia. Yang keempat ialah kapal selam Alugro 405 PT PAL kembali mencetak sejarah baru dengan menyelesaikan secara mandiri pengerjaan kapal selam Alugro 405. Dengan diluncurkannya kapal selam ini disebut-sebut menjadi salah satu togak dimulainya kemandirian Indonesia dalam produksi alutsista, khususnya kapal selam. Banggakah? Sudah sepatutnya kita bangga dengan dilengkapi teknologi baru nan canggih kapal selam ini mampu mengatasi peperangan di bawah permukaan laut, dan semoga saja kapal selam ini mampu melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi senjata yang memiliki daya hancur besar dan dahsyat seperti arti dari nama Alugoro tersebut. Kini giliran alutsista Matra Udara kelima pesawat CN-235. Pesawat CN-235 adalah alutsista buatan Indonesia di bawah naungan PT Dirgantara Indonesia berjenis pesawat angkut militer. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem komputer yang diintegrasikan dengan sistem sensor hingga memiliki kemampuan menangkap rute dan pancaran frekuensi. Pesawat ini memiliki kemampuan radar untuk dapat menjangkau antara 100 hingga 200 nautical mil, ditambah dengan kemampuan kamera beresolusi tinggi sehingga dapat memaksimalkan proses patroli di wilayah Indonesia. Kita lihat saja desainnya juga sudah sangat sangar. Yakin pesawat milik negara lain langsung putar balik kalau lihat CN-235 sedang berpatroli. Itu dia 5 alutsista yang paling mematikan menurut Insight Militer. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempunyai pendapat tersendiri untuk alutsista paling mematikan menurut versi kalian masing-masing? Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya mendukung dan berharap semoga kedepannya anak-anak bangsa kembali membawa angin segar bagi para Lutfisten Indonesia. Guys, sebenarnya kalau kita tengok, adakah alutsista buatan Indonesia ini mampu untuk bersaing dengan alutsista dunia? Di mana kalau kita tengok kepada Indonesia, di mana Indonesia mempunyai satu sistem yang mempunyai industri-industri ataupun institusi mempunyai institusi di Indonesia yang mampu untuk menghasilkan ataupun mampu untuk mencipta alutsista secara mandiri. Di mana kalau kita tengok di Kementerian Pertahanan di Indonesia, bukan sahaja membeli alutsista di luar daripada Indonesia, tetapi di Indonesia mampu untuk menghasilkan alutsista sendiri. Di mana tidak dapat dinafikan di Indonesia ini banyak sekali institusi ataupun banyak sekali agensi yang mampu untuk menghasilkan alutsista. Di mana kalau kita tengok seperti PT Pindad, PT Dahana, PT Digentara dan banyak lagi PT lain di Indonesia yang mampu untuk memproduksikan alutsista secara mandiri. Di mana kalau kita tengok banyak lagi sebenarnya ciptaan ataupun banyak lagi PT di Indonesia yang mampu untuk memproduksikan alutsista khususnya di Indonesia. Tetapi kalau kita tengok di video sebentar tadi di dalam Insight Militer, hanya ditunjukkan ada 5 sahaja alutsista yang telah diciptakan di Indonesia. Sebenarnya banyak lagi. Ini di antara contoh-contoh alutsista telah dibangunkan oleh anak bangsa di Indonesia sendiri. Di mana kalau kita tengok sebenarnya ciptaan alutsista di Indonesia ini memang sangat-sangat menggunakan ataupun telah menerapkan satu sistem teknologi yang memang
teknologi seperti yang digunakan mana-mana alusista di luar daripada Indonesia. Dan kalau kita tengok daripada segi fizikal, daripada segi desain yang telah dibuat oleh anak bangsa di Indonesia sendiri, memang tidak jauh beza dengan alusista yang telah dicipta oleh di luar daripada Indonesia. Seperti kalau kita tengok ada 5 contoh alusista yang telah dibangunkan oleh anak bangsa di Indonesia sendiri, iaitu seperti Arhan 122. Di mana kalau kita tengok daripada Arhan 122 ini, dia memang cukup-cukup bertenaga ataupun memang sama kualiti ataupun dengan ciptaan di luar daripada Indonesia sendiri. Sedangkan banyak sekali permintaan terhadap senjata Arhan 122 ini. Dan kalau kita tengok alusista kedua adalah P6 Ataf. Di mana kalau kita tengok P6 Ataf ini, inilah di antara yang tengah heboh dikatakan di media luar militer daripada Indonesia yang menyatakan desain dia memang menyerupai sama dengan apa yang ada di Amerika Syarikat sekarang. Di mana dikatakan kualiti ataupun desain ini memang cukup-cukup bermutu ataupun memang sesuai digunakan dalam pelbagai misi perang. Kita tengok nombor ketiga tadi adalah daripada KCR-60. Di mana kalau kita tengok KCR-60 ni, dia adalah buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri. Ini adalah salah satu mendiri juga yang menunjukkan anak bangsa di Indonesia mampu untuk menghasilkan kapal di lautan untuk kegunaan TNI Angkatan Laut di Indonesia. Dan kalau kita tengok kapal KCR-60 ini, banyak sekali sistem teknologi yang telah diterapkan, yang telah di-apply ke dalam kapal KCR-60. Dan kalau kita tengok yang seterusnya adalah Alogoro 405. Ini adalah salah satu yang boleh dibanggakan oleh di Indonesia kerana Indonesia mampu untuk menghasilkan satu kapal selam yang sama dengan kapal selam di luar daripada Indonesia. Sebab ni, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu untuk menghasilkan kapal selam buatan sendiri di Indonesia. Dan kalau kita tengok sistem Alogoro 405 ini memang cukup-cukup boleh dikatakan powerful yang boleh digunakan dan untuk menambah lagi kekuatan untuk TNI Angkatan Laut di Indonesia. Dan kalau kita tengok alusista seterusnya buatan daripada anak bangsa di Indonesia adalah berkaitan dengan CN-235. Di mana kalau kita tengok CN-235 ini, di mana yang telah dibuat pameran ketika berlangsungnya di Turki pada 2 tahun lepas, di mana selepas daripada pameran itu pihak Turki sendiri berminat untuk membuat kerjasama bersama dengan Indonesia dalam membangunkan lagi pesawat CN-235 ini bersama dengan Turki. Ini menunjukkan sebenarnya pihak Turki begitu tertarik dengan desain ataupun dengan buatan anak bangsa di Indonesia sehingga kan membuat satu jalinan kerjasama untuk membangunkan CN-235 ini bersama-sama dengan pihak Indonesia dengan menjadikan CN-235 ini lebih powerful. Dengan adanya alusista-alusista semua ini buatan daripada anak bangsa di Indonesia, sekurang-kurangnya Indonesia telah menjadi perbualan di media-media ketenteraan di luar daripada Indonesia, di mana menunjukkan sebenarnya Indonesia mampu untuk menghasilkan alusista sendiri. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information berkaitan dengan alusista buatan Indonesia yang mampu bersaing dengan alusista dunia. Pendapat kalian bagaimana? Apakah buatan alusista anak bangsa di Indonesia yang lain selain daripada kelima-lima senara ini yang mampu bersaing dengan alusista keluaran di dunia yang lain? Okay guys, thanks for watching my video. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.